Inilah pusaran air yang muncul di tengah selokan irigasi di Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta Kamis sore. Peristiwa ini langsung menggegerkan warga lantaran dianggap sebagai fenomena alam langka. Namun setelah melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait, BPBD Sleman memastikan pusaran air ini bukanlah fenomena alam, melainkan akibat kerusakan saluran bagian bawah sehingga air tersedot masuk ke saluran dan menimbulkan pusaran. Atas kejadian itu, warga mendesak agar kerusakan segera diperbaiki karena selain menyebabkan banjir, kejadian ini juga merusakkan kolam ikan warga.